Oke. Jadi ini jam 5 pagi. Saya mau melanjutkan rencana saya yang gagal minggu lalu. Saya mau ke Savanati Anyar sendirian sih. Ya, kali ini bisa dibilang gagal lagi, bukan gagal. Enggak sepenuhnya gagal sih. Karena gini, tadi saya rencananya jam 3 berangkat. Biar sampai sana itu masih malam dan sempat kan ngambil time lapse from night to day time lapse gitu ya, jadi kayak paginya tuh ada sunrise nya gitu loh, time lapse. Nah, perjalanan ini bakalan makan waktu 2 jam kalau nggak salah. Kalau di Google Maps sih kayak gitu dibilang 2 jam. Ya, saya juga nggak akan nge-push sih, dan mungkin nanti ini bakalan setengah jalan udah terang sunrise. Sebenarnya kemarin pertamanya pengen berangkat jam-jam 8-9 gitu kan, cuma ada urusan ditunda jadi jam 3 pagi, terus saya molor lagi. Nah, sekarang jam 5 berangkatnya, nggak apa-apa. Coba saya menghibur diri sendiri dulu. Oke, berangkat. Nanti singgah di ATM lagi, terus isi bensin dah, setengah doang. Oke, ciao. Oh iya, by the way, ini juga nanti mungkin ini bakalan menjadi salah satu perjalanan terjauh saya pakai R15 ini, pakai si Raven ini. Ya, karena sebelumnya ya nggak terlalu jauh sih ke Karangasem, tapi nggak sampai sejauh yang ini gitu. Jadi Savanati Anyar itu ada di Karangasem ya. Jadi saya bakal lewat Karangasem kota aja. Soalnya kalau lewat, sebenarnya bisa lewat Besaki, lewat Purbesaki. Nah, lewat Purbesaki itu lewat tengah, motong kita antara Gunung Agung sama Gunung Abang nggak salah. Tapi itu pasti jalannya kecil, dan saya udah lihat di Google Street juga itu jalannya lu nggak ada akhlak. Kecil. Dan di hutan-hutan juga, selain kecil di hutan-hutan, makanya ya janganlah kita ngambil jalan gede-gede aja. Ini lampunya orang-orang tolol, warna biru-biru, kedap-kedip malam-malam. Tadi tuh gelap banget dari sana. Emang challenge-nya itu kalau apa, lewat bypass ini tuh minim penerangan. Jalannya luas. Ya bypass, ya iyalah bypass gitu. Tapi minim penerangan jadi agak susah gitu kalau jalan malam. Ini mending ya filenya dibanding waktu itu. Ada yang video saya yang ke pantai itu, yang ke muara itu ya, muara atau apa itu, yang pagi-pagi kena hujan sama teman saya, sama Widiana itu, sama adiknya bertiga. Itu ke Karangasem juga, posisinya kayak gini juga, jadi berangkat subuh tapi waktu itu kena hujan, ya tambah molor lagi gitu. Tapi tetap jalan waktu itu kan, nggak putar balik. Ini juga nggak bakalan saya putar balik, lanjut aja. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin baru setengah jalan udah terang. Ya benar sih, ini udah terang nih, udah terang banget.
agak serem berpasir ngepot. Katanya sih lewat sini, tadi saya ke kelewatan ke sana terus sampai ujung aspal gitu. Awas ya kalau tersesat lagi ya. Google Map. Kayaknya enggak sih, enggak tersesat sih. Kan kan berlagung. Anjir, motorsport disuruh off-road lagi. Ada warung gak tapi nanti? Visor saya udah kayak tai, sumpah. Oh, ada acara. Kita ke warung kecil itu aja ya. Soalnya saya malas juga gabung sama orang. Satunya sini aja. Jing. Akhirnya sampai juga. Ternyata bener sih tadi jalannya tuh harus naik. Ada yang naiknya tuh yang serem banget itu. Harus lihat situ. Ntar ya, saya liatin visor saya dulu ya. Kita lihat. Udah kayak tai, Pak. Ntar. Lihat tuh. Lihat enggak? Banyak apa namanya? Banyak binatang alam itu. Nyamuk kayaknya ini. Bukan binatangnya. Iya, nyamuk. Banyak nyamuk yang mati ketabrak tangki nih. Hancur. Ya, nyamuk. Saya harus nanti beli air dulu. Di sini juga. Nih, banyak nyamuknya nih. Fangke. Jadi kotor kan Anda. Ya, jadi ini sana itu ada Gunung Agung, terus itu ada bukit, nggak tahu ya bukit apa ya, Bukit Tianyar apa namanya. Nah, terus di sini itu ada orang lagi nambang gitu, nambang pasir. Ini kan dulu bendungan ya kalau nggak salah. Tuh ada Eksa. Sini banyak pasir emang. Masih nambang pakai alat berat. Enggak terlalu panas sih. Ini jam 7.30. Aman. Itu Gunung Agung. Cerah lagi. Bener kan cerah. Bahkan kemarin katanya cerah berawan. Ternyata cerah beneran. Tadi di jalan malah hampir hujan. Tapi saya udah mau putar balik tapi kayak aduh udah lebih dari setengah jalan jadi kayak ya udahlah. Jadi saya parkirnya sendirian. Motor aja ikutan introvert. Di sana tadi banyak orang sebenarnya cuma enggak mau gabung. Udahlah.
panas cuk, panas banget. Udah selesai tadi main drone, nggak banyak sih, semoga aja hasilnya bagus. Ini tempatnya, motor saya tuh di situ. Tadi nggak tahu itu orang ada acara apa di sana ya.